pikir gampang jadi pemimpin warga? Selama satu periode ini yang saya jalani asik-asik aja. Saya serius, Pak. Saya juga serius, Pak Ustaz. Selama ini asik-asik aja. Hakim mana? Tumben gak ikut. Disuruh istrinya kirim telegram ke kantor pos. Emangnya dia gak punya handphone? Haregene, masih pakai telegram. Itu karena kamu kabinet yang jujur. Handphone saja saya gak punya. Masa sih? Tukang ojek gak pada punya handphone? Itulah keistimewaan saya dan rekan-rekan pengurus RW. Pemimpin seperti kami harus dipertahankan dan didukung dengan doa. Handphone Pak Ustadz tuh bunyi. Handphone saya di dalam. Tapi kok kedengeran sampai sini ya? Oh, itu. Ano, ini punya cucu saya. Ke bawah. Maaf sebentar. Halo, ya. Bunda, sebentar ya. Ayah lagi meeting. Kabinet apa tadi Pak RW bilang? Saya lupa. Kabinet. Kabinet yang minta didoakan. Gimana saya mau mendoakan? Di depan mata kepala saya sendiri, saya tahu kualitas ente berdua. Doa yang saya panjatkan akan menjadi tanggung jawab saya di akhirat nanti. Emangnya saya mau mempertaruhkan akhirat saya buat pemimpin seperti ente berdua? Gatot. Oh, dapat doa saja susah banget. Sampean juga biasanya nggak bawa handphone. Biar gaya apa? Biar keren apa? Saya lagi nunggu telepon, Pak. Telepon kok ditungguin? Diangkat. Wis, mulai sekarang sampean harus disiplin. Mematikan handphone bukan hanya di masjid, tapi juga pada saat meeting dengan orang masjid. Ya sudah, saya ngaku salah. Dari dulu memang sampean banyak salah. Udah dong, jangan dimarahin terus. Saya bisa emosi nih. Wah, habis dagangannya. Alhamdulillah, pedagang jujur selalu beruntung dan berkah. Atau habis buat kampanye, ditukar dengan suara rakyat. Saya nggak tahu persis apakah warga merasa terbeli oleh saya atau tidak. Yang jelas, pendukung saya setiap hari makin banyak, termasuk Bu RW dan Bu RT. Ya begitu itu tuh reaksi politikus yang gagal mendidik keluarganya dalam bidang politik. Mempengaruhi keluarganya sendiri saja nggak sanggup, mendingan menyerah saja dan menjadi pendukung saya. Jangan sombong, nggak ada sejarahnya RW kita dipimpin oleh tukang sayur. RW kita nggak maju-maju karena selama ini dipimpin oleh pensiunan tukang jahit. Sampean menghina saya. Penjahit itu profesi mulia, membantu umat menutupi aurat. Derajat saya jelas di atas sampean, apalagi para tukang cangkul. Jangan gitu dong. Boleh-boleh aja memuji diri, tapi jangan ngandain orang lain. Om, maaf. Ah, udahlah. Tadi ini kita sepakat mau mendukung Pak RW, tapi tahu gini, mending suaranya buat orang lain aja. Pemimpin payah. Cukup. Nggak perlu emosi. Bagaimanapun, Pak Idrus ini pernah jadi pemimpin kita. Jadi, menurut sampean bertiga, siapa yang batas menjadi ketua RW yang baru?